Wakil Gubernur Aceh Nova Iriansa bersama istri Diah RT Idawati menghadiri launching Zephyr Aceh, sebuah usaha kue milik Tengku Rasha yang merupakan anak artis Tamara Blazinski di Jalan Mr. Muhammad Hasan, Batoh, Minggu 8 April 2018. Anak pasangan Tengku Rafli Pasha dan Tamara Blazinski ini membuka usaha souvenir berupa kue yang enak disantap saat meminum kopi. Peluang usaha itu digarap Tengku Rasha mengingat Aceh sebagai daerah dengan penikmat kopi yang banyak. Dalam sesi opening Zephyr Aceh, Wagub juga mengatakan senang melihat putra berdarah Aceh yang hidup di Jakarta, namun memilih membuka usaha di Aceh. Wagub juga mengatakan upaya yang dilakukan Rasha ini penting bagi Aceh, di tengah gencarnya usaha pemerintah mempromosikan wisata Aceh dengan mengembangkan kuliner. Sementara Tengku Rasha sendiri dalam penjelasannya mengatakan Zephyr Aceh merupakan usaha pertamanya di Aceh.